Okay. Halo, my dear. Apa kabar? Balik lagi sama Kuratih di sini. Aku mau berbagi pesan general yang mungkin bisa resonate. Kembali aku ingatkan, pembacaan kartu adalah energi dan energi akan selamanya berubah. Cuman kamu yang bisa menentukan masa depan kamu sendiri. Okay? So let's get started. Kita akan lihat di sini mungkin ada clue, mungkin ada clarity. Mungkin ada pesan buat kalian. Okay. Let's see. Okay, aku di sini. Wow, it's amazing. Aku dapat the Six of Pentacles. Kemudian di sini aku dapat the Ten of Cups. Oh my God. Emotional fulfillment, happy endings. Wow, generosity. Let's see again. Okay, di sini aku dapat the Page of Cups. Okay, the Four of Cups. Okay, di sini aku dapat the Emperor. Okay, so aku dapat channeling message di sini, kisah cintamu yang akan berubah 180 derajat. Okay, jadi mungkin kalau kamu merasa kayak oh, aku nggak beruntung dalam percintaan nih, oh aku sering sedih, ya orang-orang sering ngelukain aku. Nah, itu ke depan akan berubah 180 derajat, akan benar-benar berubah kayak wow, amazing. Jadi apa yang bisa kamu lakukan yang pertama adalah mencintai diri kamu, dan yang kedua adalah ubah mindset kamu di mana yes, I'm so much worthy, aku sangat berharga, aku sangat istimewa, aku layak dicinta. Jadi kamu ubah pikiran kamu dengan oh, aku selalu gagal nih dalam percintaan, oh nggak ada yang sayang sama aku. Jadi kamu harus benar-benar bisa ubah kata-kata itu menjadi kata-kata yang lebih positif, dan itu akan menarik energi positif lain hadir ke kehidupan kamu. Oke, okay? Let's see lagi. Oke, okay, the strength. Yes, you have to be strength, strong. Kamu harus lebih kuat, kamu harus lebih percaya diri. Ya, dan aku lihat di sini kayak seseorang yang memang ditakdirkan buat kamu akan segera hadir buat kamu. Oke, okay, so don't worry, tidak usah khawatir. Ya, kisah cintamu akan lebih bahagia seperti itu. The Five of Pentacles, ya, transition ya. Ada transisi, ada perubahan di situ. Di mana di sini ada pintu, jadi kamu harus membuka pintu baru untuk kehidupan kamu sendiri, membuka chapter baru untuk kehidupan kamu sendiri. Oke, okay, let's see lagi. Oke, okay, the King of Wands. Oke, okay, it's so sweet. Oke, okay, dan the bottom of the deck, the Ace of Pentacles. Oke, okay, so ya, yeah, ini nyambung juga. Nyambung banget sih kalau aku bilang. Jadi, ke depan kisah cintamu yang akan berubah 180 derajat, dimana mungkin kamu yang memanifestasikan keluarga, kamu yang memanifestasikan keuangan, kamu yang memanifestasikan percintaan, they're coming. Dia bakal hadir ke kamu, dear. Oke, okay, so let's get started. Kita akan lihat di sini aku dapat the Six of Pentacles dan di sini ada the Ace of Pentacles. Oke. Okay. Kalau aku lihat rezeki kamu luar biasa akan mengalir, keuangan kamu akan lebih stabil. Ya, aku lihat rezeki kita terduga hadir kayak ketiban durian runtuh. Jadi kayak kamu benar-benar kayak wow, manifestasi soal keuangan kamu baik. Yang penting di sini kamu berbagi, kamu mungkin bersedekah. Ya, lakukan yang terbaik untuk diri kamu karena yang tahu itu adalah diri kamu sendiri. Ya, di sini dan kemudian buka awal baru ya. Karena di sini kuncinya di kamu. Ada pintu di sini, pintu transisi yang akan membuka ke tempat atau ke ruang yang lebih baik, the new chapter ya, chapter yang baru buat kamu, awal baru buat kamu di situ. Ya, dan di sini kalau aku lihat kayak mungkin kamu ngerasa bosan, boring, atau mungkin kamu ngerasa kayak nggak menemukan apa yang kamu inginkan ya. Kamu belum menemukan visi dan misi dan tujuan kamu dalam hidup ini, like quarter crisis quarter life ya. Kamu coba untuk gali lagi, kamu lagi fokuskan lagi dirimu, kamu healing lagi luka kamu, and then it will change, itu akan berubah di situ ya, berubah. Mungkin di sini juga pesannya kamu rajin-rajin untuk membaca buku. Mungkin di situ ada
insight, ada pengetahuan, ada epiphany, ada pencerahan yang mungkin kayak, oh iya ya, mungkin seperti itu. Atau kamu memang suka membaca buku, tapi ke depan ada awal baru. Ya, seseorang bersiap untuk komitmen, especially di sini ada cinta, the page of cups, aku lihat ini energi baru, seseorang falling in love sama kamu, seseorang jatuh hati sama kamu, seseorang bener-bener kayak akan mengekspresikan cintanya sama kamu, like, I like you, I love you, okay? Look at this, dan kalau aku lihat di sini kayak, there's so much going on, kayak ada celebration, ada perayaan, ya di sini ada kejutan spesial dari semesta buat kamu, kayak kejutan spesial luar biasa, kisah cinta kamu yang akan berubah 180 derajat dan akan ada yang akan membawa menuju kebahagiaan yang luar biasa yang kamu impikan, yang kamu manifestasikan. The Ten of Cups, emotional fulfillment, happy ending, ya. Dan kalau aku lihat di sini, kamu yang mungkin menantikan divine masculine, yes, dia hadir buat kamu. Seseorang bakal fokus untuk be the best for you, okay? Be yang terbaik buat kamu, menjadi yang terbaik buat kamu sekarang. Apa yang bisa kamu ubah adalah ubah diri kamu, ubah mindset kamu, ubah diri kamu dalam artian di sini mungkin memperbaiki apa yang bisa kamu lakukan untuk meningkatkan skill, kualitas diri kamu, talenta diri kamu, anything ya, membuat kamu lebih percaya diri, membuat kamu kayak lebih baik di situ, membuat healing diri kamu, ya, dan di sini kamu makin menjadi lebih kuat, lebih kuat, lebih kuat, dan stop complaining, stop comparing, stop untuk selalu mengeluh, stop untuk selalu membandingkan, karena kehidupan kamu ke depan akan berganti kebahagiaan yang luar biasa, keluarga, pernikahan, rumah, kehidupan yang kamu inginkan, family, happy family, happy ending, ya, kayak like, okay, this is our home, this is our house. Mungkin ke depan kamu akan membeli rumah, karir kamu akan makin lebih baik. Jadi, kalau kulihat kehidupan kamu yang berubah 180 derajat, terutama soal kisah cinta kamu yang benar-benar kayak, wow, amazing. Okay, so, keep focusing on, jangan menyerah di sini, jangan menyerah, lanjutkan terus. Fokus apa yang kamu inginkan, apa yang kamu kejar, kejarlah cintamu, kejarlah mimpimu, kejarlah goals kamu ke depan di situ, kejarlah manifestasi kamu. Dan kemudian di sini the Nine of Cups, yes, ada kebahagiaan, wish fulfillment, emotional fulfillment. Ya, kalau di sini kayak kebahagiaan yang terhubung dengan emosional, kalau ini manifestasi dan abundance akan hadir buat kamu, pernikahan, keluarga, kebahagiaan, especially the love, cinta, okay? Divine union, love di sini. Oke, okay, mungkin kamu Gemini, mungkin kamu Aries, mungkin kamu Pisces, Cancer, Scorpio, mungkin kamu Leo, Aries, Sagittarius, mungkin kamu Taurus, Virgo, Capricorn. Tapi, yeah, they're coming, my lovely dear. The King of Pentacles, the Emperor, King of Wands. Oke, okay? Seseorang benar-benar luar biasa yang kamu manifestasikan akan hadir. Dan di sini aku dapat King of Wands dan the Queen of Wands. This is their divine counterpart. Jadi kalau aku lihat kayak ada kebahagiaan yang luar biasa. Kebahagiaan yang kamu impikan, yang kamu manifestasikan, komitmen yang luar biasa, yang terbaik di situ, dan ya seseorang benar-benar serius dengan kamu, dengan hubungan ini, ada energi baik, ada energi bahagia, ya. Jadi kamu udah bersiap untuk menyambut kebahagiaan super duper luar biasa, ya, yes, pernikahan bahagiamu hadir di tahun ini, oke? Okay? Pernikahan bahagiamu hadir di tahun ini. Kebahagiaan yang kamu manifestasikan, yang penting kamu stabilkan diri kamu, kamu fokus yang terbaik untuk diri kamu, dan itu akan hadir untuk kamu ke depannya. Oke, okay? Itu dia mungkin pesannya. I hope you enjoy it. Thank you so much and bye-bye. See you on the next reading. Thank you and have a nice day. Bye.